Seperti mana yang telah kita janjikan, kita akan bawakan satu segmen wawancara secara virtual, iaitu di mana kita akan menyentuh mengenai dengan cara untuk memulakan penyusuan anak damai dengan baik, ya. Dan kita pada pagi ini akan bersama dengan seorang konselor laktasi bertauliah, iaitu bersama dengan kita Yang Mulia Puan Siti Nabilah binti Haji Taif, ya. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi, sebagai kaunselor laktasi yang sememangnya bertauliah lah, ingin kita apa tu kongsikan salah satu perkara yang berkaitan dengan penyusuan anak damit ani dan terutama sekali lagi dengan vaksinasi sekarang ani, iaitu dengan COVID-19 dan juga pengambilan vaksinasi dan kepada ibu-ibu yang menyusukan. Adakah kaitan dan juga ada mungkin kewaswasan mengenai dengan hal ini. Tetapi sebelum itu, untuk sebelum kita mendalami lagi topik ini, mungkin Puan dapat menerangkan kepada penonton kita di Rampai Pagi tentang mukadimah bagi wawancara yang kita akan dengarkan pada hari ini. Silakan. Terima kasih, Pak Razi. Bismillahirrahmanirrahim dan selamat pagi kepada semua. Okey, topik pada pagi ini ialah cara untuk memulakan penyusuan anak damit dengan baik. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut pasal topik ini, kita lihat dulu apa kebaikan penyusuan susu ibu. Banyak kajian menunjukkan bahawa penyusuan susu ibu ini secara eksklusif selama 6 bulan adalah yang terbaik sebenarnya untuk membekalkan khasiat dan nutrition yang untuk pertumbuhan dan perkembangan anak damit. So maksud penyusuan secara eksklusif itu ialah anak damit itu hanya menerima susu ibu tanpa menerima ada makanan ataupun minuman tambahan walaupun nyatanya air putih. Maksudnya itu tidak ada bercampur dengan susu ibu. Susu tepung lah tu. Puan lah? Dada. Dada susu tepung, dada air, dada ataupun any other solid foods yang lain lah. So selama 6 bulan? Selama 6 bulan. Because selepas 6 bulan anak damit itu akan di introduce dengan makanan solid food macam bubur, puri kan. Tapi masih juga diteruskan dengan susu ibu itu sampai 2 tahun. 2 tahun ya. Ini memang dalam according to WHO yang penyusuan susu ibu ini kalau boleh disampaikan sampai 2 tahun, and it's even dalam Al-Quran juga kan dimention ya penyusuan susu ibu ini kalau boleh sampai 2 tahun. So susu ibu ini banyak mengandungi antibody untuk meningkatkan sistem pertahanan anak damit. Susu ibu ini juga boleh mengurangkan risiko penyakit jangkitan penyakit. Dan ia membantu penyusuan susu ibu ini boleh membantu mengecutkan rahim si ibu juga. So bukan the benefits ini, kebaikan penyusuan susu ibu ini bukan hanya untuk baby, but ia boleh membantu. Ia ada banyak kebaikan juga untuk si ibu. So ia juga penyusuan susu ibu ini kalau secara eksklusif ia boleh menolong membakar dalam 500 ke 800 kalori sehari. Itu adalah satu mukadimah yang disampaikan oleh Puan seketika tadi, dan kita percaya sahaja dengan aktiviti ataupun penyusuan susu ibu ini kaum keluarga amat penting, terutama sekali lagi dalam memberi sokongan. Mungkin sahaja ilmu pengetahuan mengenai penyusuan ibu ini bukan hanya difokuskan kepada ibu-ibu yang menyusukan anak sahaja, tetapi mungkin kepada ahli keluarga yang lain. Mungkin dapat dibahaskan nih, Puan. Silakan. Okay, terima kasih. So dalam sama-sama memberi sokongan penyusuan susu ibu terhadap ibu dan anak damit ini,
keluarga ataupun suami, sebab suami ini yang lebih dekat pada isteri. So and tapi indah apa tu indah limit tu suami saja. It can be ibu bapa, mertua, adik beradik dan orang sekeliling boleh maknanya menyokong untuk penjayaan apa ni penyusuan susu ibu ini. So tapi saya akan bercakap more into suami di sini sebab suami ialah orang yang terdekat dalam memberikan sokongan kuat buat si isteri. So sokongan macam mana? Sokongan itu satu memberi kesokongan in terms of emotion ataupun emosi dan membantu isteri menyediakan keperluan isteri semasa penyusuan ini. Di samping itu juga suami dapat menolong untuk cuba mengatasi masalah boleh cuba untuk menolong mengatasi masalah kebengkakan payudara ataupun in English engorgement. So puting mereka ataupun nipple bleeding, nipple sore dan tidak cukup susu dan sebagainya. So macam mana suami dapat menolong is mengetahui macam mana perlengkapan ataupun the right latching for supaya the mother boleh, si ibu ni boleh latch to the baby itu dengan cara sebaiknya. So isteri dengan memberikan lactation massage untuk isteri setiap hari. So lactation massage itu artinya di belakang badan badannya, bukan di depan. So mengikut research yang lactation massage ini boleh membanyakkan air susu ibu juga. Jadi selain daripada itu, silakan. Selain daripada itu untuk menjayakan penyusuan susu ibu ini, suami boleh menolong isteri memanjat rumah, menyuci pakaian, menyediakan makanan untuk isteri dan sebagainya. Selain daripada itu, suami juga boleh membantu menukar lampin, mandikan anak damit semasa isteri sedang berehat. Tanggungjawab suami juga boleh menolong mencarikan ilmu pengetahuan mengenai penyusuan susu ibu ini supaya dapat memberi keyakinan kepada si isteri. Jadi puan, itu adalah antara peranannya keluarga khusus kepada para suami dalam sama-sama memberi sokongan terhadap penyusuan anak damai. Dan penyusuan susu ibu adalah satu kemahiran yang perlu dipelajari, membuat persediaan untuk menyusukan bayi daripada anak damai dan dengan susu ibu ketika hamil lagi dapat memudahkannya proses penyusuan susu ibu setelah anak damai dilahirkan. Jadi kita bercakap mengenai dengan milk booster ataupun makanan yang dapat membanyakkan lagi susu ya. Jadi adakah milk booster dapat dimakan sebelum bersalin dapat menolong menghasilkan ataupun memperbanyakkan susu ibu sesudah bersalin? Silakan. Macam milk mana? Booster ya. Milk booster. Milk booster. Okay, thank you. Terima kasih. Ini satu soalan yang malar kena tanya. Ataupun yang selalulah malarlah kena tanya, bolehkah aku makan milk booster tadi masa pregnant ini? Ada khasnya kan tu? Apa tu? Silakan. Ada khasnya ke tu? Nada benarnya. Nada khas. Dan ada milk boosters yang dapat dimakan semasa masa pregnant ini, semasa nyatani betian. Belum ada kajian menunjukkan makan milk boosters semasa mengandung boleh membanyakkan air susu ibu selepas melahirkan ini. Sebab kolostrum ataupun susu ibu yang awal dihasilkan mengikut hormon ketani saja, bukan mengikut permakanan ataupun mengikut demand and supply. Tetapi saya menggalakkan untuk para ibu yang mengandung makan makanan yang sihat dan balanced diet semasa hamil. Macam makanlah yang balanced diet itu saja. Yang penting sihat dan tidak payah mencari milk booster sebenarnya. Tetapi ada juga
Ya, Puan, ada juga mengatakan bahawa tentang Puan ada mengatakan tentang hormon ya, dan sememangnya kalau hormon ini ada berkaitan juga dengan kesihatan badan ketani dan sebagainya, dan hormon dan juga pemakanan ada sebenarnya amat amat sangat berkait rapat. Jadi mungkin dapat dibahaskan sedikit tentang jenis-jenis makanan apakah yang sememangnya di jenis elemen-elemen dalam makanan tersebut. Vitamin apakah yang harus ditambah ataupun apakah yang harus dikurangkan, dan bagaimanakah caranya untuk menstabilkan hormon di badan ibu tersebut supaya dapat memproduce kolostrum yang banyak kepada anak. Macam mana ni, Wan? Okay, baik. Terima kasih. Sebenarnya semasa mengandung, kita ni punya hormon pregnancy itu lagi banyak daripada hormon membuat susu. Memang sebenarnya hormon yang membuat susu ketani ataupun prolactin hormon semasa mengandungan ni ada, sudah dibuat dari second trimester, okay? Tetapi disebabkan oleh progesterone hormon ketani semasa mengandung lebih tinggi, jadi prolactin hormon ketani tersekat. Jadi apapun tani makan, prolactin hormon itu inda akan naik disebabkan ketani punya pregnancy hormon ketani terlampau tinggi semasa ketani pregnant itu. Jadi di sana dada ada spesifik makanan ataupun vitamin yang dapat menaikkan ketani punya prolactin hormon yang untuk membantu membanyakkan air susu ibu ini. Tapi sebab nanti selepas ketani melahirkan anak damit, melahirkan ketani punya placenta, tembuni. Selepas placenta ataupun tembunya ini dilahirkan, di sana tani punya prolactin hormon, progesterone hormon, hormon pregnant ketani itu drop. And then itu prolactin hormon ketani starts to naik. Jadi di sanalah itulah patutnya, di sana yang ketani perlu membanyakkan penyusuan susu ibu supaya ketani punya prolactin hormon ini meningkat. Agaknya saya menyegarkan mata pelajaran biologi yang saya ambil dulu sewaktu tingkatan 6 ya. Jadi Puan ya, jadi macam mana ni, bagaimana cara ataupun mungkin ada tips ni untuk bagaimana untuk memperbanyakkan susu ibu ni? Okay. Untuk membanyakkan susu ibu, always first thing first, sentiasa memastikan latching ataupun teknik penyusuan semasa especially masa newborn atau masa lepas melahirkan atau itu paling penting sebenarnya. In English, deep correct latch, because this is ini yang selalu saya perhatikan bila saya mengajar ataupun ada consultation with new mothers. Kebanyakannya penyusuan itu, teknik penyusuan itu belum berapa ngam lah, hanya ketani ini tepat lah. Belum tepat. So, maksudnya itu macam mana tu? Belum tepat. Maksudnya itu yang tepatnya macam mana? Saya dah ada model dress masa ini untuk diingatkan. So untuk penyusuan yang betul awal-awal sekali, puting ibu itu sepatutnya ditujukan arah the upper lips ini, bibir yang atas, jangan masuk terus ke dalam mulut baby itu, okay? Sebab kalau dimasukkan terus, ada tendensi that mulut baby itu belum buka secara besar. Simpan dulu puting ibu itu, puting susu ibu arah the upper lips ini, supaya baby dapat merasakan ada something yang ada arah the upper lips ini. So that can help baby untuk membuka mulut secara besar lagi. Sudah baby buka mulut secara besar, then si ibu boleh membawa baby ke ke dada, okay? Supaya baby dapat
latching secara correct. Bukan bukan dada ke, bukan breast to baby, but baby to the breast. That's how breastfeeding should be. Tapi kebanyakan yang saya lihat baby anak dalam isteri ibu ni membawa susu ataupun breast ni ke anak damit instead of anak damit itu dibawa ke arah si ibu. Dengan adanya teknologi sekarang ni kan, ada penggunaan, maafkan saya apabila mengatakan ini, breast pump. Jadi apa agaknya penggunaan breast pump dalam, adakah itu healthy ataupun tidak? Macam mana ni? Apa pandangan daripada puan sendiri? Okay, good question. Soalan yang bagus. Sebenarnya breast pump ini memang baik, okay? Memang baik untuk menolong anak damit ini, untuk menolong ibu ini mengeluarkan susu bila mana si ibu ini ingin dapat menyusukan anak damit ini secara direct, ataupun bila terlampau banyak susu sudah keluar ataupun ada si ibu ini banyak sudah susunya, tapi si anak damit ini ingin dapat menghabiskan, so boleh menyebabkan bengkak susu. Si ibu ni boleh menggunakan breast pump ni untuk mengeluarkan susu ibu. Tapi diingatkan juga yang breast pump ni adalah mesin saja, jadi ia tidak akan dapat mengeluarkan 100% air susu ibu dari badan si ibu ini. Ia hanya akan dapat mengeluarkan around 40-50% saja air susu yang diproduce oleh badan si ibu. Jadi maksudnya di sini anak damit itu lagi powerful untuk mengeluarkan susu ibu compared to breast pump tadi ni. Walaupun mahal macam mana sekalipun breast pump itu, ia tidak akan dapat mengeluarkan 100%. Ya, jadi adalah lebih baik ya sekiranya anak damit itu menyusu secara langsung. Secara langsung. Itu hanya kalau breast pump itu hanya untuk mengkatalis ataupun hanya pemangkin. Mungkin kita dapat merap up dalam seminit saja, kita akan dapat bersama apa agaknya kesan penyusuan susu ibu kepada anak damit ini kepada mental health bagi para ibu yang menyusukan anak damit, dan juga adakah vaksin ini ada sedikit sebanyak mempengaruhi penyusuan ibu kepada anak? Saya ada baca about vaccination ini, the effect of vaccination on breast milk just recently ini, baru-baru ini ada research on that. Diorang menunjukkan bahawa vaccination terhadap ibu yang breastfeeding ini ataupun ibu yang menyusukan ini dapat membantu meningkatkan lagi immune system ataupun antibody yang ada dalam susu ibu ini. Artinya ia boleh menambahkan berganda-ganda antibody yang dalam susu ibu ini. Ya, alhamdulillah ya. Baik ya. So saya nasihatkan untuk para ibu untuk kalau yang belum ada vaccination itu untuk cuba mengambil vaksin masa ini. Iyalah, kita akan mengambil vaksinnya. Baik, terima kasih puan. Namanya kita telah pun berada di penghujung wawancara. Puan, terima kasih kepada Yang Mulia Puan Siti Nabila binti Haji Taif, iaitu konselor Laktasi Bertauliah ya, kerana berkongsi sedikit ilmu mengenai dengan bagaimana ya untuk menolong penyusuan anak damit dengan baik ya. Ya, ilmu yang sedikit tetapi sangat-sangat efektif kepada semua masyarakat kita yang mendengarkan Rampai Pagi ketika ini. Jadi kita ucapkan terima kasih puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.